setiap usaha kita itu tidak bisa melampaui ketentuan, dan usaha itu sebahagian dari ketentuan. Jadi kalau tidak berusaha, tidak akan mengetahui ketentuan itu. Itu takdir. Ya. Setiap usaha memunculkan takdir berikutnya. Contoh sederhana saja. Ketika Sayyidina Ali bicara tentang takdir, dia bersandar di atas, pada sebuah dinding tembok, terdengar bunyi retak, beliau pindah sedikit, tembok jatuh. Dari sahabat beliau mengatakan, ya, kalau itu takdir, kenapa pindah? Beliau hanya menjawab, saya pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Okay. Jadi harus berusaha, dan pindah itulah usaha. Supaya tidak menyesal. Jadi kalau tidak sukses dalam satu perkara, pindah. Cari usaha lain. Ya, jangan tetap di sana. Cuma tugas kita itu hanya memastikan saja. Jangan cepat membuat keputusan. Jangan tidak membuat keputusan. Pertimbangkan antara dua. Selalu begitu. Karena terlalu cepat membuat keputusan, itu tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa itu dari setan. Kalau tidak membuat satu tindakan pun, itu dari setan juga. Karena setan tidak mau kita bertindak. Di antara. Ya, bainahu wa bainah. Di antara takdir dan usaha. Ya. Harus bersemangat, tapi tidak boleh melampaui. Karena semuanya ada batas-batasnya, harus jaga juga. Semangat makan. Ya. Tapi tidak boleh makan semua. Ada batas halal haramnya, atau ada batas thayyibannya, yaitu baik untuk kita atau tidak. Kalau halal, belum tentu baik buat kita. Dia harus yang baik. Nah, terkadang benda itu halal, tapi haram buat kita. Karena tidak cocok dengan kesehatan kita. Dan terkadang harus sabar menunggu. Ya, takdirnya adalah waktu tertentu, bukan sekarang. Berarti harus sabar. Ketika munculnya waktu, itu baru ya, benar. Sebelumnya tidak benar, dan sesudahnya tidak benar. Pada saatnya baru benar. Okay. Sering begitu. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, dan tidak boleh membiarkan. Inilah tugas manusia. Ya. Mendengarkan yang baik, ya, dan mengikuti yang paling baik. Dan paling baik adalah tepat waktunya, tempatnya, dan keadaannya. Berarti saat ini mungkin paling baik, saat berikutnya sudah
lewat waktunya, bukan yang paling baik lagi. Tapi datang ya, berikutnya mungkin saya tidak bisa, dan ini saat yang paling baik. Semuanya begitu. Jadi intinya tidak ada jalan pintas ya, dalam perjalanan rohani ini tidak ada jalan pintas. Selalu harus memperhatikan ya, gerak-gerik nafsu kita, harus memperhatikan batas-batas waktu, tempat dan keadaan, dan harus sesuai ilmu kita, harus sesuai dengan persiapan kita. Kalau kita belum punya persiapan, tidak terbawa waktu juga. Harus ada persiapan, harus ada kemampuan ya, jangan melampaui kemampuan, jangan melampaui keseimbangan ya. Jadi begitu bersemangat tapi ilmu kita belum cukup, harus sabar. Begitu bersemangat untuk dapatkan cahaya tapi kita belum siap menerima cahaya ya, harus sabar. Kita dalam satu kondisi serba terbatas ya. Tapi tidak boleh putus asa, tidak boleh give up, harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Walaupun sulit, walaupun susah, belajarlah ya, belajar terus supaya kita lebih siap ya, di waktu akan datang ya, waktu berikutnya, supaya lebih siap. Jadi sebuah istilah muncul, Syekh Fadlullah mengatakan harus tidak sabar dalam kesabaran ya. Jadi antara dua itu, tidak sabar dalam kesabaran. Maksudnya, maksudnya harus sabar memahami semua itu, tapi harus bersemangat ya, itu bersemangat itu yang menunjukkan kita tidak sabar ya. Tetapi kita paham batas ilmu kita, batas ya kemampuan kita, batas persiapan kita, batas semua batas-batas yang sudah muncul atau belum muncul yang kita tidak sadari ya. Nah, ada yang bisa mendengar tidak paham, ada yang bisa membaca tidak bisa apa menangkap apa yang dibaca ya. Itu semua keterbatasan, semua takdir-takdir yang Allah tentukan. Berarti Allah yang maha mengatur itu. Subhana muqaddiru bi lutfi tadbiri, maha suci Allah yang begitu halus dalam pentadbirannya, pengaturannya, maha suci Allah.
Kalau paham itu indah sekali. Karena satu sisi kita tidak pernah akan give up. Sisi lain, kita tidak akan melampaui batas. Karena kita tahu batas. Dan berjalanlah, menempuhlah perjalanan ini dengan sikap itu. Ya. Tidak sabar dalam kesabaran. Ya. Sungguh-sungguh. Ya. Jangan mengklaim. Ya. Dan jangan putus asa. Berusaha terus. Ya, itu yang Allah inginkan. Berusaha. Ya. Dan diberikan istilah ikhtiar. Jadi bukan hanya berusaha, dalam istilah ini berarti ikhtiar itu memilih yang paling baik di saat ini, di waktu ini, di tempat ini. Itulah ikhtiar sebenarnya. Dan senantiasa memilih yang terbaik dalam segala keterbatasan. Terbatas ilmu kita, terbatas amal kita, terbatas persiapan kita, terbatas pemahaman kita, terbatas cahaya kita, serba terbatas. Dan di saat itulah benar-benar kita bisa mengakui la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk berbuat baik dan tidak ada upaya untuk menjauhi keburukan kecuali dengan izin Allah. Kalau belum berusaha, belum benar dalam ucapan ini. Harus berusaha dulu. Harus memahami ini dengan benar. Ya. Karena banyak orang mengucapkan sesuatu hanya untuk menjustifikasi. Ya. Terlalu banyak dalih dalam bahasa Melayu. Terlalu banyak alasan. Padahal dia belum berusaha. Ya. Bismillah. Ya. Pahamlah. Okay. Dan terus berjuang. Okay. Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.